selanjutnya, yaitu kecerdasan intrapersonal. Jadi kalau interpersonal adalah kemampuan kita mendorong, memotivasi orang lain, maka kalau intrapersonal adalah kemampuan diri kita untuk memotivasi, menyupport, menyemangati diri kita sendiri. Makanya kalau melihat kok dia bisa hafal Qur'annya, saya juga harus bisa. Nah itu artinya dia memiliki kecerdasan interpersonal. Kok dia bisa berprestasi ya, saya juga harus bisa. Itu artinya dia memiliki kecerdasan intrapersonal. Nah nanti dalam proses menghafal ilham itu mendayagunakan 7 jenis kecerdasan ini. Jadi 7-7-nya didayagunakan semua dalam proses menghafal. Kapankah mendayagunakan menghafalnya? Nih, yaitu ketika dalam proses listening. Apa sih listening? Pendengaran itu ternyata indera yang pertama kali berfungsi dalam diri manusia. Bahkan beberapa pakar mensinyalir pendengaran itu sudah berfungsi sejak masih dalam kandungan ibu pada usia 24 minggu. Makanya orang memperoleh pelajaran pertamanya ketika terlahir dari di dunia itu justru didapatnya dengan cara mendengar, yaitu pelajaran azan. Nah, pendengaran itu adalah indera yang dia bekerjanya non-stop. Bukti bahwa indera kita bekerja non-stop itu cirinya kalau kita tidur itu alarmnya pakai bunyi apa pakai gambar. Berarti yang kedua, pendengaran itu dia indera yang bisa berfungsi tanpa harus melihat kondisi. Berbeda dengan mata. Mata bisa melihat kalau kondisinya ada cahaya. Kalau gelap gulita, enggak. Tetapi pendengaran mau gelap, mau terang, dia bisa berfungsi. Yang ketiga, pendengaran itu tidak bisa menolak. Beda dengan mata. Tolong jangan dilihat, itu bisa. Tetapi tolong jangan didengarkan, itu enggak bisa. Nah, ternyata listening ini adalah satu konsep yang bisa diformulasi menjadi sebuah metodologi, terutama dalam pembelajaran bahasa asing. Kalau dalam pembelajaran bahasa asing sering disebut namanya phonetic ear training, speak training, keterampilan mendengarkan, keterampilan melafadzkan. Kalau dalam metode pembelajaran bahasa Arab sering disebut dengan metode as-sam'iyah, as-syafawiyah. Nah, listening ini itu ternyata nanti akan mengaktivasi 3 kecerdasan. Pertama, kecerdasan musikal. Mungkin enggak orang bermusik itu, orang bisa nyanyi itu karena melihat. Karena mendengar. Jadi orang dengan mendengarkan, maka dia akan diaktivasi kecerdasan musikalnya. Yang kedua, dengan listening itu akan diaktivasi kecerdasan linguisnya. Maka ada anak kecil, dia membaca belum bisa. Tetapi bisa berbahasa, bisa berkomunikasi. Itu dari mana? Dari listening. Jadi dengan listening akan diaktivasi 2 jenis kecerdasan, Kang. Yaitu kecerdasan musikal sama kecerdasan linguis. Nah, sekarang saya pengen cek sound, apakah ada gangguan pendengaran atau tidak. Ya. Ikuti apa yang saya bunyikan dari huruf vokal saja ya. Kalau saya nanti notasinya panjang, ya ikuti panjang. Kalau saya notasinya pendek, ikuti pendek. Kalau saya notasinya tinggi, ikuti tinggi. Kalau saya notasinya rendah, ikuti rendah. Kita mulai. Ya bagus. Sekarang dari huruf U. 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 Ya bagus. Sekarang E. 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 Ya, udah bagus lah. Selanjutnya hand, tangan. Menurut Profesor Ruth Proper, tangan itu ternyata bisa menguatkan dan menguatkan hafalan. Makanya beberapa pakar kecerdasan sering sekali mengkorelasikan apa antara tangan dan kecerdasan. Saya minta tangannya kayak berdoa dong. Ayo berdoa begini.
mendapatkan masukan begini. Ya, begini. Begini aja kan. Oke, dilihat jempol paling atas ya. Dilihat jempol paling atas. Oke, sudah, kalau sudah ketemu jempol paling atas sudah. Oke, yang jempol paling atasnya kanan ada? Oke, yang jempol atasnya kiri ada? Oke, berarti yang jempolnya atasnya kanan itu artinya menandakan bahwa dominasi otaknya itu berarti otak kiri, silang. Kalau yang kanan, silang, pokoknya silang. Kalau kanan berarti dominasi otaknya kiri. Kalau yang kiri berarti dominasi otaknya kanan. Kalau lepas gak ada otak. Udah dimulai. Ya, nah, jadi tangan itu punya, nah termasuk nanti dalam proses menghafal ilham. Jadi dalam menghafal ilham, tangan kirinya itu kita untuk mengenali penomoran ayat. Caranya kalau mulai penomoran ayatnya dari sini atau setiap gantian pergantian halaman itu mulainya di sini. Nah, ternyata untuk menggerakkan dari satu ruas ke ruas itu harus dengan konsentrasi. Jadi kalau tidak konsentrasi itu gak bisa. Makanya kalau ada orang hafal antara bunyi ayat dengan posisi tangannya gak pas, itu berarti dia hafalnya gak konsentrasi. Makanya nanti tangannya didaya gunakan untuk mengenali penomoran ayat. Pertama, kenapa Kang kok pakainya tangan kiri? Ini berkait tentang data statistik ayat yang ada di Al-Qur'annya. Jadi biasanya Al-Quran yang digunakan untuk menghafal itu memakai mushaf 15 baris ayat pojok. Mushaf 15 baris ayat pojok itu jumlah halamannya ada 604 halaman. Dari 604 halaman itu jumlah ayatnya di masing-masing halaman oleh kami dibagi dua. Ada yang kurang dari 20 ayat, ada yang lebih dari 20 ayat. Untuk jumlah ayat, jumlah halaman yang kurang dari 20 ayat itu jumlahnya sangat banyak, yaitu 538 halaman. Hampir 90% halaman yang ada di Al-Quran itu setiap halamannya jumlah ayatnya kurang dari 20 ayat. Jadi dengan tangan kiri saja itu kita bisa menguasai penomoran ayat Al-Quran sebanyak 90%. Berapakah jumlah halaman yang ayatnya di atas 20, itu hanya 65 halaman. Adanya 65 halaman. Jadi untuk 65 halaman itu baru butuh dengan tangan kanan. Jadi ketika menghafal itu tangan kirinya mengenali penomoran, maka akan mengaktifasi kecerdasan matematikal. Tangan kanannya untuk apa, Kang? Tangan kanannya digunakan untuk matematikal itu untuk yang hanya tambahan 65 halaman tadi atau 10%. Nah, berapakah jumlah ayat terbanyak dalam satu halaman? Itu 42 ayat. Adanya di juz 30, tepatnya di surat Abasa. Nah, tadi kita hitung berapa ujungnya? 38. Nah, bagaimana sampai 42? Balik lagi ke tangan kiri, caranya ditekuk gini ya. 39, 40, 41, 42. Ulangi. 39, 40, 41, 42. Nah, terus tangan kanannya untuk apa? Nah, tangan kanannya digerakkan. Kalau tangan kanannya digerakkan, maka akan mengaktifasi kecerdasan kinestetik. Nanti gerakan tangan itu akan menyesuaikan dengan notasi. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim, itu akan disesuaikan sendiri. Memang kalau pertama itu agak kaku, tetapi sehari dua hari udah nanti akan menyesuaikan. Nah, kalau ternyata punya kemampuan visual, maka tangannya, tangan kanannya digunakan untuk memvisualisasi apa yang dibunyikan. Contoh, abasa wa tawalla anjaa.